persiapan relawan Jokowi Bengkulu menyambut kedatangan Jokowi besok. Wah, mantap. Mantap, Jokowi. Anda bertanya kepada ahli. Manu, iya. Kita lihat dulu muka-muka relawan. Republik ini butuh Ketua. Orang yang mau menemani dan memperjuangkan orang baik. Karena kalau orang baik dibiarkan, orang jahat akan menyerang. Jadi setuju. Orang baik itu jangan dibiarkan sendiri, harus dikawani. Setuju, Ibu. Setuju. Setuju, Bu. Setuju banget. Kita lihat dulu. Setuju, Dang Hengki. Salah. Setuju. Setuju. Orang baik mesti didukung, katanya. Iya, betul. Nah, ini Pak Jumri. Pak Jumri, minta tanggapannya. Kedatangan besok Bapak deh kita. Gimana? Besok gimana tanggapan Bapak? Antusias? Kita tetap antusias dan selalu antusias menyambut kedatangan Pak Jokowi ke Bengkulu. Terima kasih Pak Jokowi mengunjungi Bengkulu. Ya Pak Anwar di sini. Oh, ini zamannya. Dari zaman. Zaman sudah. Para DP. Ya, itulah persiapan-persiapan kami. Ya, ini sudah dipasang-pasang. Bapaknya Jokowi. Kamu ini capek-capek ini dapat apa dukung Jokowi? Dapat ilmu pengetahuan yang luas. Kenakan Pak Jokowi. Oh, ay. Tak kau belada doaku masuk ke Jokowi. No. Wakil Presiden aku Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pokoknya keluarga aku juga ini, Jokowi. Pak Angga ini caleg juga, tapi relawan juga. Suami kalau tidak Jokowi. Ini caleg yang paling berani caleg ini. Kalau Jokowi, no. Pacar aku juga. Kalau dia yang pilih, putus. Kalau suami nggak mau pilih Jokowi, saya ini fanatik banget sama Jokowi. Kalau suami saya harus mengikuti saya pilih Jokowi. Kalau suami saya tidak mau pilih Jokowi, saya suruh tidur di luar. Semalam aja. Tidur di luar 3 bulan. Ini terlalu fanatik nih Pak Jokowi ini. Ternyata suami mau kan, nggak jadi tidur di luar. Akhirnya suami saya setuju. Anak-anak masih saya sama banyak luas tidak. Pakai yang patah ini tadi. Itu lah ukuran tuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih.